Setelah kita kemarin belajar tentang fungsi sleep, rest, start, shutdown pada laptop atau komputer, kali ini kita akan mengatur sleep, waktu sleep, atau kapan layar akan mati sendiri, berapa lama layar akan mati sendiri ketika tidak kita gunakan beberapa saat. Caranya klik kanan di desktop, kemudian pilih ini display setting. Di display setting ini klik ini power and sleep. Nah, di sini di bagian power dan sleep ada ini bagian screen. Screen ini maksudnya layar laptop. Kapan layar laptop mati sendiri ketika tidak kita gunakan berapa saat. Di sini ada pilihannya 2 menit, 3 menit, 5 menit. Misalkan saya ganti ini 1 menit. Kemudian yang bawah ini yang atas ini ketika memakai batu, yang bawah ketika memakai charger. Aku pilih 2 menit sebagai contoh. Silakan teman-teman mengatur sendiri berapa lama. Terserah. Ini sebagai contoh saja. Kalau yang sleep ini tidur. Mesinnya komputer juga mati. Kalau yang screen ini hanya layarnya saja yang mati. Kalau yang sleep ini mesinnya juga mati. Tapi untuk memulai membuka seperti kemarin tinggal kita klik 2 kali di mouse, nanti akan otomatis nyala. Saya praktekkan yang screen ini sebagai contoh, saya beri waktu 1 menit. Yang sleep ini juga 1 menit. Kita close. Nah, ini sudah saya atur tadi, saya tunggu 1 menit, nanti layar akan mati sendiri, akan sleep sendiri. Nah, itu sudah mulai tidur, layarnya mulai redup. Nah, itu mati sendiri kan layarnya. Itu sudah sleep. Untuk menghidupkannya, tinggal nanti kita klik 2 kali di mouse. Nanti akan otomatis nyala lagi. Coba saya klik ini ya, mouse 2 kali. Nah, itu nyala lagi kan. Itu tadi cara mengatur sleep, waktu sleep sendiri di laptop atau komputer. Di tutorial selanjutnya kita akan mengganti kursor pada komputer.